Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19, tim dokter mariksa aparatur sipil negara atau ASN anu digarawe di gedong sate kaasup anu kungsi interaksi jeung pasien positif corona. Sokomo salah seorang ASN eselon 2 atau kepala dinas di Jawa Barat, tepi ka wali kota Bogor dicindekeun positif COVID-19. Tisaprak Pae Kemis Mangkukna Sekretariat Daerah Jawa Barat Rukun Gawe jeung Dinas Kesehatan ngalakonan screening pikeun ngadeteksi awal meh sarebuan PNS di Gedung Sate anu kainfeksi virus corona atawa COVID-19. Eta screening teh mangrupa prak-prakan ngadata anu awal, timimiti mariksa suhu awak tepi ka diskusi atawa curhat ngeunaan riwayat kungsi tepung atawa henteuna jeung anu positif COVID-19. Sokomo disabudeureun pamarentahan Jawa Barat sawatara ASN dicindekeun positif COVID-19, nyaeta salah saurang kepala dinas kalawan inisial K, tepi ka wali kota Bogor. Ini juga kan tingkat apa ya kerawanan atau ketemuan dengan banyak orang masih terjadi. Makanya kita lakukan screening ini. Screening ini lebih kepada deteksi dini, deteksi awal, dan yang paling penting terdata. Jadi ketika ada sesuatu, dari hasil screening ini tim dokter bisa merekomendasikan harus kemana, apakah ke lab, apakah ke rumah sakit yang dirujuk dan sebagainya. Poin pentingnya adalah memberikan ketenangan dan kepastian sehingga orang tidak gelisah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendukung program pemerintah, kita sehatnya dari kita sendiri, dan kita juga menghimbau tidak saja kita sendiri tapi keluarga di rumah yang tinggalkan juga harus dipastikan mereka sehat dan kuat dan imun terhadap penyakit. Lianti screening, Setda Jawa Barat oge ngelarapkeun protokol kesehatan nyaeta saban warga nu ngadeg-deg ka gedong sate dipariksa heula suhu awakna, tur takudu kukumbah leungeun, kaluar tur asup gedong sate ngaliwatan hiji panto, karerean ASN di garawe di imah, nyemprotkeun desinfektan anu dilakonan dua kali ka asup di masjid, nutup fasilitas museum gesat, saparua tur gasibu tepi ka tanggal 28 Maret. Budi Hartati, Bandung TV.